Jakarta. Sengsara mah bawa nih, mas. Kaku ya bang Urip ya Nur. Iya. Intinya bang Urip, jangan pernah takut mati. Iya deh. Soalnya lagi jagong cari mati tak mati, mbak kepit ya bisa mati. Ya kira intinya ajal. Sebenarnya kenapa orang itu diwafatkan oleh Allah? Sesungguhnya orang yang rezekinya sudah habis di dunia maka akan diwafatkan. Dan berarti wis kontrak rezeki ini habis ya, Lik. Habis rezeki ini udah nggak ada. Rezeki ini ganti ini alam barzah. Iya. Aku gak bikin ngomong karo Lik Cata, nyolik Cata. Lik Cata khawatir. Walaupun aku orang ngemek jenazah ya, tapi aku tetap Iya. penyumbang go masjid atas nama Lik Cata khusus biar sampai hari Iya. kiamat selama masjid itu ada tetap pahala yang ngalir karena Lik Cata kan ratu anak. Lik Cata ratu Iya. anak. Jadi maksudnya anak sambung, anak sing darah daging ora duwe, kayak aku di ora duwe. Makanya aku harus nih masjid. Kota terserah, bosawu perak, borongawu perak, dokon masjid. Iya. Selama Iya, masjid itu saya ada pahala ngalir. Ada kon kan mending anak-anak kok, Ardi, Otong, Gani, bisa iya, dong kan orang tua. Tapi kayak Lilik itu nggak bisa karena tidak ada penerus darah darah sambung nggak ada. Bukan neng, anggonya kayak aku. Karo doanya sedulur, doanya umat Muslim yang lain. belum Indoana ya, Kak. Kan, ada yang berjaga awet Indoana. Mikir kan. Berarti sih nggak mau maruh rumah, nggak mau beli Mas Agus jatong. Ya bom. Iya, mau mobil pakai, pak kue. Mau mobil pakai putih, mobil pak. Cukup ngirim barang. Bukan umum. Iya, mobil pribadinya loro. Kajinya sih, kajinya melu. Mas Agus? Melu kabeh, karo Ya kue nih, Allah. mobil loro pribadinya. Tadi Mas Otong. Iya, maksud tuh melu. Tuli kayak si supirnya, selamat wong Japura, selamat. Iya, selamat yang kenal. Iya. Oke, melu-melu kabeh sing ngono li. Iya, yang lagi bengi tas teleponan karo wong Losari. Tak jare sing ro enak, anak ponakane makawi. Iya. Tas teleponan, terus ngobrol karo Mbak Iim sampai jam 12 bengi. Lili gak balik catat. Orang yang tahu roh, cat orang yang rawan di telepon, cukup baik. Ngobrol orang Mbak Iim, Yang kan balik anak catat nih karena pengajian. lebih sari. Iya. Terus, di antara sholat isya atas apa pada ngopi-ngopi, bablas sampai subuh. Jam 5:30 ditangani, wis terbujur kaku, kakek wis atis. Iya, wis kaku lih. Sebenarnya Meskipun enak. jam telu nara apa jam berapa lagi ini ya? Meninggal dalam keadaan kita tidur itu sakaratul mautnya beda dengan saat kita terjaga. Kalau dalam keadaan tidur meninggal kayak mimpi. Wah. Jadinya nyawa melepasnya ringan, orang lojotan, orang mendelik-mendelik kayak aku. Iya. Posisi tidur sih lika. Iya. Oke, nyuke salut temen ini kata di ujung akhir hidupnya apa temen sampai meninggal pun ditunjukkan dia tuh orang baik. Iya lika. Cuma cuma. Suka. Bulan apa ya? Bulan apa ya? Ya bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban. Iya, pertengah nisfu Sya'ban itu bulan pertengahan di mana amal-amal dalam 1 tahun kemarin diangkat oleh Allah ke
arena apa ya? Lauhul Mahfud. Amal buruk, amal baik semuanya diangkat. Iya. Catatan amal 1 tahun. Barang siapa pada saat itu berpuasa, nyontek orang puasa, dia itu amal amal puasanya ngangkat. Ada masalah. Puasa ya orang apa-apa, orang ya orang apa-apa. Alhamdulillah. Pembelajaran kita orang, Bom. Iya. Dunia akan berakhir. Seindah apapun, seenak apapun, dunia akan berakhir. Iya. Berarti mikir wong wong sing ndukus wilayah akeh ya, Bom. Akan iki ya. Mana ada catatan wong senenge kayaan wong mati, tekan wong mati, tekan wong mati. Aduh ya Allah. Di nih korma. Oh. Iya ada cata wong senengnya silaturahmi, ada nyongan ora ngumpet bae. Ya Allah. Ini bapak buat ngerti beli bapak buat, Bom. Bapak buat ini, wah ada yang makan bareng orang aku makan malah aku makan punya bapak buat. Oh, Bom kok ini kandang orang ngerti sedulurnya hilang, barang balik kelangan. Kalau peristiwa kematian, semua yang kenal harus dikasih kabar. Tujuannya apa? Supaya tidak ada fitnah setelah hari wafat. Contoh, contoh ya, licata orang nyorang ngabari wong losari. Tiba-tiba arah wali sata teka mana dolan nginep seminggu. Nyong disalahaken no. Wong wis mati ning kuburan, arah wae mana ning ning losari kan lucu. Bisa, karena dia tidak dikasih kabar. Iya. Tapi nanti kasih kabar, oh nah, langsung ngerti. Iya, dilala baik, memang iya begitu. Kan selama 40 hari arwah masih di masih berkeliaran di sekitar rumah. Kubang apa tuh sih nginung bang? Wis. Alhamdulillah. Katon katon sehat tuh tinggal tinggal menyegarkan fisik, menyegarkan pikiran, iya. Menyegarkan fisik. Iya mau nolong muka ya kaya saya kira ora terus bisa melaku. Tinggal tinggal menyegarkan. Cara nyegarkannya primen, cara nyegarkan fisik. Berwudu. Kamu harus rajin wudu.